9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage. Untuk meneruskan cita-cita bangsa,
Jaringannya apa nih? Coba mas, mana cek lagi mas. Nilai full jaringan satu. Kamu kasar, kena
Kita ngomong apa lagi? Apel peringatan HUT Pramuka
ke-60 dilanjutkan dengan pembukaan penerimaan penggalang baru tahun 2021 gugus depan 11038 11039 SMP Negeri 2 Kuntilan segera dimulai. Bapak Kepala Sekolah menempatkan diri. Yang terhormat Bapak Cipto Jatikusumo SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Mekilan. Yang kami hormati Kakak Pembina Pramuka Gugus Depan 11038 11039 SMP Negeri 2 Mekilan. Yang kami hormati Purnar Bu Inti dan Dewan Penggalang SMP Negeri 2 Mekilan serta adik-adik penggalang kelas 7 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di lobi SMP Negeri 2 Mekilan tanpa ada halangan apapun. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan di akhir zaman nanti. Amin. Adapun susunan acara apel Bud Pramuka yang ke-60 hari ini Sabtu, 14 Agustus 2021 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars Satya Dharma Pramuka. Hadirin dimohon berdiri.
Kita tahu baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terus bergerak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Juga saja Allah memberikan berkahnya, Allah memberikan ridho-Nya, kita tidak berkurang terus-menerus, tetapi kita berdampingan dengan COVID-19. Kita tahu bahwa salah satu dari proses pembelajaran yang paling hebat adalah pramuka. Kita tahu pramuka mempunyai janji tiga hal yang tidak bisa dilepas dalam istri Satya. Dengan semua istri Satya, kita tahu demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap tugas dan sejarah kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, menolong sesama itu dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar-dasar. Sehingga kita tahu dari tidak hanya dihafalkan, tapi sebagai pedoman hidup kita untuk mengubah karakteristiknya. Kita tahu dari yang pertama itu adalah apa itu mereka. Yang kedua, harga mati. Yang ketiga, kita harus betul-betul berkarakter Pancasila. Jangan lupa, untuk yang kedua, kita harus bergotong royong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, betul perang kita dalam kita. Kalau itu semua bisa dijalani dengan maka kesukaan yang kita akan menjadi itu yang sudah terang, tertib, aman dan terkendali. Maka momentum hari ini adalah momentum yang sangat baik sekali dalam rangka hari ulang tahun 60 Pramuka. Kita mengingat sejarah, walaupun kita tidak harus membicarakan sejarah, tapi kita harus paham betul tanpa sejarah, maka kita tidak akan ada. Seperti hanya hari ini, kubur depan 9.03.038 dan 9.03.039 melakukan kegiatan dalam rangka memperingati Pramuka. Jadi dengan Pramuka, insya Allah segala sesuatu baik tata hidup kita, karakter kita, attitude kita itu sudah ada dalam diri Satya dan Bangsa Karya. Untuk itu semuanya, baik kakak-kakak pembina maupun nanti-nanti penggalang dan diri dua pembina, mari kita bersama-sama untuk menyingkirkan kesulitan agar kita menjadi satu kesatuan dan tidak bisa kita pisahkan berjalan bersama berjalan dengan
agar kita menjadi kekuatan yang Maha Dahsyat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Maka dengan ini, dengan ridho Allah dan izin kakak pembina adik-adik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Dua kali tepuk pramuka. Terima kasih atas bagiannya. Mohon maaf atas kekeliruan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu syukur. Hadirin dimohon berdiri. Berkat
Terima kasih.